Halo warga, sebelum videonya dilanjut, dukung kami yuk dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau kami baru upload video baru, oke? Bon, alhamdulillah si Pocong sama kawanannya sekarang udah jarang nongol lagi. Iya Bin, udah pada pindah kali mereka dari sini. Ya mudah-mudahan aja Bon, jadinya kita gak bakal dikerjain lagi sama mereka. Eh iya, Pak Ustadz kemana sih ya? Kayaknya jarang kelihatan. Kalau kata Pak RT sih, Pak Ustadz itu sekarang lagi sibuk ceramah keliling Indonesia, Bon. Aduh, kapan pulangnya ya? Kalau ada dia kan kampung kita pasti aman dari hantu-hantu. Ya, belum tahu juga, Bon. Udahlah, biarin aja. Lagi pula kan, kita sekarang udah bisa ngatasin sendiri kalau ada hantu. Hah? Ngatasin sendiri? Emang pernah, Din? Sering, Bon. Kan selama ini kalau ada hantu, pasti kita tinggal kabur kan? Nah, berarti itu namanya udah bisa ngatasin sendiri. Ah, itu mah bukan ngatasin namanya. Waduh Din, ada kunti bule tuh. Wah, iya. Mau ngapain dia lewat sini? Udah, biarin aja Din. Jangan ditanya. Ngapain ya itu kunti? Lewat gak ngomong apa-apa. Udahlah, biarin aja. Bagus kalau dia gak nanya-nanya. Iya, Bon. Buat mastiin si Pocong udah gak ada, kita coba muter yuk, Bon. Sekalian lewat jalan desa. Aduh, jangan kesitu lah. Nanti gak ada si Pocong, malah ada yang lain lagi. Ya, gak usah takut lah. Kan tinggal kabur aja, Bon. Aduh, ya udah deh yuk. Din, kalau emang si Pocong udah gak ada, berarti si Kunti Bule udah gak punya teman lagi ya? Iya, Bon. Jadi, mereka pasti gak bakal gangguin kita lagi. Tadi aja, kan lo lihat sendiri, lewat depan kita biasa-biasa aja tuh. Iya. Ya, mudah-mudahan daerah kita aman terus deh dari gangguan kawanan hantu itu. Iya, Bon. Sepi-sepi aja nih, Din. Mungkin penghuni sini pada pindah kali. Lihat aja tuh, bener-bener kayak gak ada kehidupan kan. Bagus lah, Din, kalau gitu. Aduh, sakit woy. Pelan-pelan dong ah. Ya lu diem makanya. Ah, iya. Buset, Din, tuh si Pocong, Din. Iya, Bun. Lagi ngapain ya dia berduaan sama Kunti? Mana gue tahu. Coba kita samperin aja yuk. Pelan-pelan dong, biar gak sakit. Woi, lagi pada ngapain lu? Wah, mesum lu ya berduaan. Hah? Enak aja lu, jangan bikin hoax ya. Terus lagi ngapain lu berdua? Nih, si Pocong minta kerokin sama gue. Gara-gara masuk angin katanya. Hah? Lu masuk angin, Cong? Wah, parah lu om. Lagi masuk angin begini malah diketawain. Emang gimana ceritanya lu bisa masuk angin? Gue kan begadang mulu kayak kalian. Ditambah lagi, gue juga sekarang kan buka warkop. Makanya sekarang gue jadi begini. Lagian, gaya-gayaan banget lu pakai begadang segala. Emang lu begadang mau ngapain sih? Kan gue mau kayak kalian, om. Biar kawasan gue tetap aman. Cang, kawasan lu mah udah aman. Yang gak aman justru kawasan gue. Karena kan lu sama kawanan lu yang suka bikin ulah. Kunti Bule, udahan aja deh. Pada sakit nih punggung gue. Dasar lemah lu. Gambarnya belum jadi juga. Hah? Gambar? Iya, kan gue lagi gambar di punggung lu. Waduh. Walah, kok jadi gambar tulang ikan begini sih? Ya, gue kan mau gambar ikan, tapi belum jadi, baru tulangnya. Ya elah, bukannya dikerokin yang benar malah digambar. Selesain deh gambarnya. Oke.
Eh om, udah sana lu pada pergi deh. Ganggu aja lu, orang lagi dikerokin juga. Iya deh Cong, kita cabut deh. Yuk cabut Din. Kepo banget sih jadi manusia. Eh Cong, ini gue gambarnya ikan mas koki ya Cong. Ya elah, kurang gede. Gambar ikan lohan aja sekalian. Oke siap. Aduh, 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 aduh. Pelan-pelan, woi.